Halo semuanya, it's Milly Zipara, welcome back to my channel. Udah lama ya aku gak bikin video, maaf banget. Karena memang belakangan ini aku disibukin banget sama BLP. Jadi memang lagi agak gak begitu aktif di, bukan cuma di YouTube, tapi di sosial media yang lain juga aku lagi gak aktif. Kenapa? Karena memang di tahun ini banyak sekali launching-launching yang sedang dipersiapkan oleh kita dari BLP. Dan hari ini salah satunya adalah kita akan launching lip bullet dengan 4 warna yang baru tanggal 28 besok. Jadi hari ini kalau kalian nonton video ini, itu mungkin bisa membantu kalian kalau kalian mau membeli lip bullet-nya BLP. Jadi BLP kan sebenarnya sudah punya 4 warna yang lama, dan besok tanggal 28 kita akan launching 4 warna yang kedua. Oke, kita bahas dulu warna yang lama. Warna yang lama kalau kalian lihat kayak gini nih warnanya. Kalau kalian lihat lebih kayak tone-nya mauve, ya gak sih? Lebih ke pink, gak pink sih, mauve sih. Kayak ada warna beige-nya. Sedangkan ini adalah warna yang kedua. Look. Sedikit mirip, tapi sebenarnya warna yang kedua ini jauh lebih colorful dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama tone-nya lebih romantic, sedangkan yang kedua tuh lebih playful. Nah, di video kali ini aku akan swatch semuanya. Mulai dari warna yang paling muda ke warna yang paling tua. Karena banyak banget yang tanya nih, perbedaan warna Pavlova sama pretzel apa sih kak? Jadi aku akan swatch satu-satu, jadi kalian bisa ngeliat perbedaan warna yang lama dan warna yang baru seperti apa. Oke? Warna Pavlova dan Pretzel. Yang aku pakai hari ini adalah warna Pretzel. Ada yang bilang, apa bedanya warna Pretzel dan warna Pavlova? Aku kan swatch tangan aku, yang ini adalah Pretzel. Kalau Pretzel, apa bedanya sama Pavlova? Pretzel itu sedikit lebih coklat. Nah, ini yang kedua adalah Pavlova. Jadi sebenarnya Pretzel itu adalah buat kalian yang kemarin suka Pavlova, cuman menurut kalian agak sedikit terlalu pink. Nah, kalau kalian lihat ini adalah Pretzel, ini adalah Pavlova, kelihatan ya. Kalau si Pavlova tuh lebih pink, sedangkan si Pretzel tuh lebih coklat. Warnanya pasti kalian akan jatuh cinta banget sama lip bullet pumpkin, karena kalau kalian lihat ya teh, dia tuh bikin warna kulit tuh jadi langsung lebih bright gitu. Dan kalau kalian juga pecinta lip coat pumpkin sorbet dan kalian ingin coba dalam bentuk lip bullet, ini adalah warna yang paling mirip sama pumpkin sorbet. Jadi pumpkin. Warna baru yang ketiga yaitu popsicle. Kalian bisa bedain sama yang cannoli yang tadi, dimana cannoli itu sama-sama pink sebenarnya sama popsicle, cuma perbedaannya si cannoli itu banyak unsur coklatnya, jadi warnanya lebih kayak
pink beige gitu. Sedangkan kalau si popsicle ini warnanya lebih keluar, lebih bright. Jadi buat kalian yang suka pakai warna-warna pink bright, ini pasti akan cocok banget buat kalian. Apalagi kalau aku bayangin tuh ya, kalau kalian pakai ini tuh sambil pakai baju yang warnanya orange, kuning, hijau, terus kalian pakai summer dress di pantai, ini pasti akan cocok banget buat keadaan seperti itu. Jadi ini adalah popsicle. Parfait itu adalah warna terakhir atau warna keempat dari The New Lip Bullet PLP, di mana ini adalah warna merah, merah yang bisa dipakai untuk semua jenis warna kulit. Nah, kalau mungkin sebelumnya si Licorice yang sebelumnya aku pakai itu terlalu gelap buat kalian, terlalu edgy, terlalu bold. Nah, si Parfait ini sedikit lebih light dan sedikit lebih muda, sama aja light sama muda. Ini dia sedikit lebih light, sedikit lebih ramah buat kalian yang ingin pakai warna merah tapi takut kalau pakai warna segelap licorice. Nah, kalau kalian bisa lihat, dia tetap ada hint warmnya, jadi kayak ada sedikit warna coklatnya, jadi dia nggak yang terlalu intimidating. Jadi buat kalian yang kepingin pakai warna merah cuma nggak pede, kalian cobain deh si warna parfait ini, karena ini warna yang universal, warna merah yang universal yang bisa dipakai dalam keadaan apapun. Mau kalian sehari-hari, mau kalian meeting, mau kalian ketemu pacar, mau ketemu calon mertua, mau ketemu siapapun, kalian akan terlihat lebih mahal looknya hanya dengan pakai warna seperti ini, karena ada sedikit tone warna coklatnya. Jadi buat kulit kalian atau look kalian tuh sedikit tone down walaupun bibirnya bold seperti ini. Oke, tadi ada 8 warna lip gloss BLP, ada 4 warna lama dan 4 warna baru. Coba setelah kalian lihat swatch dari yang aku bikin hari ini, mana warna yang akan menjadi favorit kalian dan mana kira-kira warna yang akan kalian beli? Atau mungkin kalian sudah punya 4 warna sebelumnya dan kepingin beli warna baru. Nah, dari 4 warna baru, mana sih yang paling kalian suka? Tulis komen di bawah. Dan jangan lupa, tanggal 28 Juli dia akan launching di website BLP, blpbeauty.com dan juga seluruh beauty space BLP, dan soon akan ada di Shopee dan Tokopedia dan Lazada. Oke? Okay? Jadi, thank you for watching. Semoga informasi ini bisa membantu kalian kalau bingung mau pilih lip gloss yang mana. Dan hopefully kalian akan suka dengan formulanya, dengan warnanya. Dan thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye!